Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Gomania semua. Hari ini saya mau unboxing Derkuku Cemani. Ya. Ini kalau ini kan derkuku biasa ini. Nah, derkuku biasa. Nanti yang ada di kardus ini adalah derkuku Cemani. Nah, teman-teman pasti penasaran derkuku Cemani itu seperti apa. Mari kita buka. Nah, ini ya teman-teman, derkuku Cemani. Ini dadanya hitam, ini bintiknya di sini juga hitam semua. Nanti kita coba sandingkan dengan derkuku yang satunya, yang ini, yang biasa. Kok ngiseng? Nah, sudah teman-teman. Mari kita coba sandingkan antara derkuku Cemani dan derkuku lokal biasa. Di sini terlihat warnanya yang derkuku Cemani sangat kusam sekali. Warnanya tampak lebih gelap dibanding derkuku yang satunya. Ini yang derkuku biasa dan ini derkuku Cemani. Ini tangkapan asli teman-teman, lokal alam. Ini bulunya pada brodol ya. Itu sudah ada yang mau tumbuh di bagian kepalanya sehingga tampak apa, banyak kulitnya tampak dari luar. Belum begitu rapi. Kelihatannya kayak disiram nih, tapi ini benar-benar 100% adalah derkuku Cemani, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat di alamnya masih banyak, masih ada sekitar 2 pasang kalau nggak salah yang seperti ini. Kalau ini kan masih anakan, ini baru sekitar 2 bulan ya. Belum ada 2 bulan, baru sekitar 1 bulan ini yang ini. Coba nanti dewasanya seperti apa, saya akan terus update untuk perkembangannya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Mania 21. Mantap.